lagi teman dengan saya di channel Mama Linda Cantik. Kali ini teman, kita akan mereview sebuah sepeda roda 3 ya, sepeda anak ini. Nah, kali ini kepalanya Hippo teman. Nah, ini. Nah, oke teman, bentar lagi kita langsung aja pasang ya teman ya. Yuk kita keluarkan. Nah ini kepala Hipponya. Nah ini teman. Ini nanti tempat untuk memasukkan baterainya ya. Ini bodinya teman. Nah, ini rodanya. Ini nanti dipasang di depan. Nah, ini spare part spare partnya ya teman ya. Nah, yuk kita langsung saja pasang teman. Mula-mula untuk roda belakangnya.
Ini sudah dipasang semua. Ini pancalannya teman. Kepala ibunya sudah terpakai. Oke, kencangin dulu. Pasang ini keranjang di belakangnya. Nah, ini nah, oke teman, sudah jadi. Sekarang kita masukkan baterainya untuk nyalakan suara musiknya teman. Kita buka dulu tutup baterainya. Kita buka dua biji, tiga biji baterai A2. Kita pasang baterainya.
ada lampunya di jambulnya, di kepalanya, dan juga di hidungnya nih teman. Nah, lucu banget kan teman, bagus sekali nih. Nah, oke teman, sekian dulu ya review saya kali ini tentang sepeda roda anak kepala hippo ini. Jumpa lagi teman dengan saya di review berikutnya di channel Mama Linda Cantik. Bye bye.